Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di channel Catur Gila. Kali ini kembali saya mengupload satu video permainan puzzle catur atau yang dikenal dengan problem catur. Di sini Raja Hitam akan mati dalam 3 langkah ke depan. Kira-kira langkah apa yang terbaik agar Raja Hitam ini mati dalam 3 langkah? Dan nanti pada akhir video saya akan berikan kunci jawabannya. Oke, kita langsung saja ke TKP. Itulah beberapa contoh langkah-langkah yang umum sering orang jalankan bila memainkan problem catur ini. Lalu seperti apa kunci jawabannya? Tapi sebelum dilanjut ke kunci jawabannya, bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini dan kalian suka dengan permainan problem catur ini, silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi trik-trik catur atau problem-problem catur dari channel Catur Gila ini. Dan inilah kunci jawabannya. Kunci jawabannya dari permainan problem catur kita kali ini. Jadi kemanapun kuda hitam melangkah, tetap raja hitam akan mati dengan langkah ketiga kuda putih ini. Oke, saya rasa itu dulu permainan problem catur kita kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan permainan catur teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.